Puluhan kendaraan Land Rover dari berbagai series dan tahun pembuatan berkumpul di Monas, Jakarta Pusat untuk memperingati World Land Rover Day. Peringatan ini untuk mengenang sejarah diperkenalkannya mobil Land Rover ini ke masyarakat dunia sebagai kendaraan umum pada Amsterdam Motor Show tahun 1956 silam. Di Indonesia, pemilik kendaraan ini tergabung dalam organisasi bernama Land Rover Club Indonesia yang menaungi para pemilik Land Rover dari berbagai tahun pembuatan dan berbagai model. Ini merayakan hari World Land Rover Day. World Land Rover Day itu hari pertama kali Land Rover itu di-reveal ke dunia. Itu kalau nggak salah di Amsterdam Motor Show Series 1 tahun 48 ditunjukkan ke dunia, dirilis lah gitu. Jadi hari ini adalah tanggal 30 April, harinya hari itu. Acara dimulai dari Monas, berkonvoi melewati Jalan Sudirman menuju ke kawasan GBK. Acara dilanjutkan ramah-tamah dengan sesama anggota LRCI, serta diskusi seputar mobil, suku cadang, dan bengkel Land Rover mengingat kendaraan ini sudah berhenti produksi di tahun 2012. Ketersediaan suku cadang, bengkel selalu menjadi obrolan di setiap pertemuan. Tim Liputan, Cak TV,